pernikahan lah tentunya. Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sungguh amat baik dan sehat selalu ya. Saja enggak dan berkat Tuhan dan pastinya amin. Hari ini tuh sudah ready untuk beribadah sama Tuhan Yesus. Di minggu ke 2. Oke. Okay. Yuk adik-adik kita nyanyi tanganku ada 2. Tuhan Yesus atas pagi hari ini, yes. Kami percaya Tuhan Engkau terus ada di tengah kami Tuhan, mengurapi kami Tuhan dalam ibadah kami, anak-anak yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, diberikan sukacita yang daripada amin. Tuhan, untuk memuji memuliakan namamu Tuhan, hanya di dalam nah, nama Yesus, dengan penuh sukacita dan semangat yes. di dalam Engkau, haleluya amin. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, gak panas malas-malas, betul. Kita mau menari kak buat Tuhan iya, Yesus. Yuk. Kita mau menari ya kak ya. Bila doa dalam suka, jalan
betul kak. Nah kakak, saatnya adik-adik di rumah juga, saatnya kita mau mendengarkan firman. Nah kita mau sama-sama belajar lagu baru nih. Tapi lagunya tuh mudah banget. Jadi kakak percaya bahwa adik-adik mudah juga menerimanya, yang menangkapnya. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini. Bapakku datang kepada kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih kami. Dan saat ini kami sudah menyiapkan hati kami, telinga kami untuk menjadi seorang murid yang dengar-dengaran, untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak El Rocky. Berkatilah kami Roh Kudus, biar kami dimampukan untuk dengar-dengaran dengan baik dan juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Dah. Nah, kali ini Kak Fani ditemenin sama siapa ini? Kiki. Kiki, iya. Nah, bulan Mei ini kita bercerita tentang Yusuf. Siapa Kiki? Yusuf. Yusuf, iya. Minggu lalu Kak Lady sudah menceritakan siapa ini Yusuf dan bagaimana Yusuf ini sangat dikasihi oleh bapaknya yaitu Yakub, sehingga membuat iri saudara-saudaranya. Dan akhirnya saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ke dalam mana Yusuf, Kiki? Sumur, iya. Nah, bagaimana nih kelanjutan kisahnya Yusuf ketika sudah di dalam sumur? Adik-adik di rumah penasaran? Yuk, kita lihat bersama-sama ya ceritanya dalam video ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya,
orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kiki sudah nonton videonya? Sudah. Sudah, iya. Ayo tadi. Iya. Yusuf ini, dia setelah di dalam sumur ternyata dia diangkut dan dijual. Dia dibawa ke Mesir, dijual sama ke Potifar. Potifar ini adalah pegawai istana raja. Nah, Yusuf ini adalah orang yang beriman. Orang apa, Kiki? Beriman. Beriman. Dia takut sama Tuhan Yesus, iya. Nah, dia ini setiap pekerjaannya dibuatnya berhasil oleh Tuhan, sehingga tuannya ini sangat mengasihi Yusuf, sehingga Yusuf ini diangkat menjadi kepala rumah tangga. Dia besar menjadi orang yang sangat rupawan dan mempunyai sikap yang baik, sehingga istri Potifar ini jatuh hati kepada Yusuf. Dan berkali-kali istri Potifar ini menggoda Yusuf, tapi karena Yusuf ini orang yang apa, Kiki? Beriman dan takut sama Tuhan. Dia menolak, dia takut melakukan dosa, dia menolak ketika digoda oleh istri Potifar. Nah, suatu kali, tadi diceritakan dalam video tadi, istri Potifar ini menggoda Yusuf ketika rumah ini kosong. Dia mendekati Yusuf dan memegang Yusuf. Yusuf yang tidak mau digoda, dia melepaskan jubahnya dan lari keluar rumah. Istri Potifar yang sangat kecewa, akhirnya dia mengadukan kepada Potifar dan memfitnah Yusuf kalau sudah menggoda istri Potifar, padahal yang menggoda tadi adalah istri Potifar, sehingga Potifar marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tapi karena Yusuf ini disertai Tuhan, dia setiap pekerjaan yang dilakukannya dibuat berhasil, dan dia dimasukkan ke dalam penjara karena Potifar sangat marah. Tapi
Yusuf ini kan orang yang beriman. Iya, setiap pekerjaannya dibuat berhasil sehingga dia dikasih oleh kepala penjaranya. Nah, bagaimana nih Yusuf di dalam penjara? Adik-adik penasaran tidak di rumah? Kalau penasaran, adik-adik di rumah ikuti terus ya ibadah El Roki setiap minggu. Minggu depan akan ada kelanjutan ceritanya bagaimana Yusuf di dalam penjara. Oke adik-adik, saatnya kita menghafal pedang roh. Apa Kiki? Pedang roh. Pedang roh, iya. Minggu ini pedang roh diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Nah, dengarkan baik-baik dulu ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yuk, Kiki ikutin Kak Fani ya. Adik-adik juga di rumah ikutin Kak Fani ya. Mau ikutin Mama. Ya. Yuk, diikutin ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Adik-adik di rumah dihafalkan ya seperti Kiki tadi ya. Oke. Yuk, ibadah sekarang udah selesai Kiki. Ya. Ya, kalau sudah selesai kita waktunya apa? Doa. Berdoa. Dan kutu. Enggak, langsung lipat tangannya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Yuk Kiki lipat tangan, tutup mata. Hai tangku. Dua. Tangku. Kita lipat tangan tutup mata yuk. Iya. Iya, yuk lipat tangan tutup mata Kiki, ayo tutup mata. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami telah Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak El Roki dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, kiranya mereka diberi iman seperti Yusuf ya Tuhan, yang berpengharap kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, berkati studi mereka ya Tuhan, berkati kesehatan mereka ya Tuhan, berkati juga kedua orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan supaya anak-anak El Roki dimanapun mereka berada Tuhan, mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan doa-doa kami dan kami akan berdoa sesuai yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.